Halo, welcome to my YouTube channel. Ini video pertamaku untuk review produk. Sekarang aku mau review produk masker Spirulina. Maskernya kayak gini, yang kapsul kayak gini, warnanya hijau. Dia itu harganya murah banget. Aku beli di Shopee sekitar 500 perak per pcs. Dan aku penasaran banget secanggih apa sih masker ini sebenarnya dan khasiatnya itu gimana. Dan aku sekarang mau first impression buat tunjukin ke kalian gimana reviewnya, maskernya bagus atau enggak. So jadi kita langsung aja ke tutorialnya ya. Jadi aku di sini udah nyiapin maskernya. Ini maskernya, masker spirulinanya. Aku cuma pakai satu kapsul. Dan situ sih disarankannya bisa dua kapsul, cuman aku karena ini first impression jadi aku mau nyoba satu kapsul aja dulu. Dan dari wanginya, oh my god, ini gak enak banget wanginya, kayak wangi kalau kata orang Sunda mah anjir kayak gitu ya. Aku tau nggak bisa menggambarkan sih sebenarnya. Ada yang bilang, kata teman aku, ini kayak wangi telur, kan aku nggak nyium wangi telur sih di sini. Jadi kayak anjir gitu. Pokoknya kalau kamu nggak suka anjir, ini nggak recommended banget buat kamu. Jadi tapi karena aku oke, fine-fine aja, jadi aku coba aja karena aku mau review. Jadi ini aku udah selesai ratain ke semua wajah. Tips dari aku, kalau misalnya ratain masker itu jangan double, jadi sekali usap ya enggak, jangan ditumpuk lagi karena yang pertama kali nempel ke kulit kalian itu adalah usapan yang pertama. Terus karena aku ada di debu, jadi aku nggak bakal pakai di bawah hidung karena nanti hasilnya juga aku bakal disini. Jadi aku cuman kalau kalian di debu jangan pakai di bawah hidung, gitu aja sih. Terus karena ini baunya gak enak banget, jadi nggak mungkin aku taruh di bawah hidung karena pasti bakal mual. Ya, jadi ya, ini bakal aku tunggu sampai 15 menit atau 20 menit nanti selesai juga aku bakal review. Aku udah bersihin makeupnya. Ini sumpah kenyal banget, enak banget, ringan banget. Begitu cintanya aku sama masker ini sebetulnya. First impression aku ini benar-benar enak, kenyal banget. Terus kalian bisa lihat deh wajah pertama aku sebelum di masker masih sudah. Atau aku bakal taruh yang nanti di akhir video. Gila, ini kenyal banget, enak banget. Langsung cerah wajah aku. Ini aku mau dibuka. Kak belum cuci muka, aku mau dibuka nanti kalau mau tidur. Ini enak banget dan oke, hasil review yang aku akan simpulkan adalah ini recommended banget. Ini benar bagus banget, cerah banget di wajahku. Ini kenyal banget, sumpah dingin, hasilnya aku gila. Terus gak gatal sama sekali, tapi sama sekali aku cinta banget sama masker ini kayaknya. Oke, cukup sekian review dari aku. Semoga kamu menyukai videonya, semoga kamu enjoy sama semuanya. Dan review yang aku buat ini jujur apa adanya. Semoga kamu bisa menangkap kesimpulannya. Intinya ini maskernya bagus banget, recommended banget. Pasti aku bakal pakai untuk continue. Dan terima kasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan semoga jangan lewatin review-review aku tentang produk lainnya yang bakal aku buat secepat mungkin. Dan terima kasih sekali lagi udah nonton video aku. Hope you guys like it. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dadah.